dua stikernya. Yang pertama, yang penting dua-dua stikernya menunjukkan atau menginisiasikan bahwa di sini ada Instagramnya Anjong Artwork. Mungkin untuk para pengunjung juga bisa membuat segala sesuatunya by request nantinya. Mungkin kedepannya mereka juga akan mengembangkan jam tangan yang terbuat dari kayu. Kalau di sini sudah ada kacamata yang terbuat dari kayu, gelang, aksesoris dan segala macamnya. Nanti juga bisa mereka akan mengembangkan jam tangan dari kayu tentunya. Jangan lupa kunjungi booth Anjong Artwork yang ada di paling ujung di pasar Gede Pagu Bogor yang ada kali ini.